Swadiha guys, bertemu lagi di channel Namar Media. Kali ini Mimin membahas tentang Frinsarocha yang mantap ke Indonesia. Dan ini dia benefit yang akan kalian dapatkan jika membeli tiketnya. Namun sebelum kita mulai videonya, pastikan kamu udah like dan subscribe ya, biar gak ketinggalan informasi terbaru seputar drama dan dunia hiburan lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini. Tanggal 3 November nanti Frinsarocha bakal datang ke Indonesia ya guys. Dan jangan khawatir kalian kalau acaranya di cancel, karena acara ini bakalan jadi. Hal ini diperkuat karena Idol Factory juga share schedule Frinsarocha bulan November guys. Frin and Friend bakal ke Indonesia dari tanggal 2 sampai 4. Nah, kali ini Mimin bakal jabarin benefit yang akan kalian dapat kalau beli tiketnya. Yang pertama adalah jika kalian membeli diamond yang berharga Rp3.999.000, kalian akan berkesempatan mendapatkan sesi sound check, yaitu check sound sebelum acara dimulai guys. Selain itu, kalian juga mendapatkan poster resmi yang ditandatangani oleh Frin dan 10 photocard eksklusif Frin, special lanyard, dan bisa kasih gift ke Frin dan kawan-kawan. Berkesempatan juga buat memenangkan foto bareng Frin berdua guys, tapi ini untung-untungan ya, alias ini diundi. Nah, kemudian berkesempatan foto bareng Frin dan 10 orang lain atau fans lain. Yang kedua adalah platinum yang berharga Rp3.699.000. Kalian juga bisa mendapatkan sesi soundcheck, poster resmi yang ditandatangani oleh Frin, 8 photocard Frin, spesial lanyard, bisa kasih gift juga, dan berkesempatan memenangkan foto berdua juga sama Frin. Selain itu, berkesempatan dengan Frin foto bareng 20 fans lain juga ya guys. Yang ketiga adalah gold yang berharga Rp2.799.000. Kalian mendapatkan benefit poster resmi yang ditandatangani Frin, 5 photocard Frin, bisa ngasih hadiah juga, dan berkesempatan buat menang foto bareng berdua sama Frin, dan berkesempatan juga foto bareng Frin dan 20 fans lain. Yang ketiga adalah silver yang berharga Rp1.599.000. Kalian berkesempatan mendapatkan poster resmi yang ditandatangani Frin, 2 photocard, dan berkesempatan buat foto bareng Frin dan 20 fans lain. Oke guys, itu aja yang dapat Mimin sampaikan terkait benefit jika kalian membeli tiketnya fan meeting Frin and Friend di Indonesia. Jangan lupa untuk menonton video lainnya di channel ini, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe biar gak ketinggalan informasi terbaru seputar Frin Becky dan dunia hiburan lainnya. Bye bye.